Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walet Bombana. Lokasinya di mana ini, Pak? Di Lantari. Lantari Jaya, Kecamatan ya? Lantari Jaya. Oh, Kecamatan. Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya. Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya. Ya. Dengan siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengerjaan RB baru. Jadi ini bukan rehab ya. Yeah. Ini RB baru ukuran 8 x 12 4 lantai. Dan hari ini alhamdulillah kita tahun perdana kita gunakan SP anti galo ya. Kita melihat bagaimana hasil dari pengerjaan kami nanti insya Allah mungkin 4 bulan ke depan ya. Yeah. Karena binaan sudah banyak, sudah ratusan, mungkin lewat harus sedikit sabar. Ya. Harus sabar menunggu ya. Orang sabar itu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Karena untuk apa juga kalau kita selalu masuk ya. Burung yang tadinya mau moles, mau buat sarang, tiba-tiba pemilik gedung masuk lagi nanti terganggu. Jadi biarkan burung merasa nyaman di RW kita sendiri. Jadi ada juga yang beranggapan kalau terlalu lama dicek takutnya ada hama tikus. Iya. Maka dari itu sebelum kita onkan harus safety ya. Gedung kita harus benar-benar safety. Ini kayak seperti ini. Ini sudah dipasangkan plat, bisa teman-teman lihat ya. Sudah dipasangkan plat dan sudah diapus tebal juga. Jadi memang sudah stabil ya, sudah safety juga dari luar. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum saya onkan saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Walaupun kita puasa masih semangat. Ayo Pak. Siap, siap. Di sini ada juga subscriber kayak ini. Subscriber atau anggota grup? Subscriber juga anggota grup. Wah, tapi grup sudah tidak ada ya. Juga. Wah, teman Facebook. Atas nama siapa? Nyoman. Nyoman, Pak Nyoman ya di sini alhamdulillah. Jadi dia salah satu subscriber dan juga anggota grup, tapi grup sudah tidak ada ya. Jadi nanti mengikuti di channel YouTube saja ya. Langganan juga di Palet 77. Wih, kalau belanja di sana. Mantap. Nanti kasih diskon ini ya, Ibu. Ibu ini lihat ini, Pak Nyoman ya. Oke, mohon maaf ya karena grup saya sudah hapus karena takutnya ada kita jaga jangan sampai silaturahmi terputus karena adanya grup itu. Saling sindir, saling bersaing ya. Jadi langkah bawahnya kita hapus. Jadi kita fokus saja di FB pribadi ya, beranda pribadi dan channel YouTube Supertinar 77 dan Supertinar Vlog. Ayo. Kita lihat tata ruangnya. Ada Bang Oca di sini. Ada Bang Ogeng, Bang Aco. Panas guys. Jadi walau puasa tetap semangat ya. Untuk demi kesuksesan petani walet. Ini Bang Fitra. Jadi Bang Fitra ini tugasnya menghapus semua anggota grup ya. Jadi grup itu ternyata tidak bisa dihapus satu kaligus, tidak bisa. Ya. Jadi ternyata untuk menghapus grup secara permanen ini anggota grupnya dihapus satu-satu dulu. Setelah itu saya yang keluar dari grup. Nanti dari pihak Facebook yang menghapus permanen. Ayo, lanjut. Oke, di sini kita gunakan ampli SM Garuda terbaru ya. Yang new terbaru perbandingan perbedaan dengan ampli SM yang lama sama saja ya, dari tampilan sama, cuman mungkin IC-nya ini lebih diperbarui, lebih mantap lagi, lebih tahan lama. Oke, SP anti galau, peak revisi 3, inap bayangan. Di sini titer control, LMB magnet, LMB 65, LR magnet, LR 2, inap 23, inap 1234. Oke, siapa yang pengen? Ayo, saya jelaskan tata ruang yang benar ya. Versi TWB. Ah, ini versi TWB. Saya tidak mau yang benar untuk ini ya. Takutnya nanti menyinggung lagi ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Jadi versi TWB. Saya jelaskan dulu dari LAR. Ayo. Karena RBW ini lebar 8, panjangnya 12. Tapi kalau poinnya ini 4x4 ya. Poinnya ini 4x4. Jadi poinnya loss, coba saya perlihatkan dulu dari void. Poinnya loss 4x4. Nah, di sini tidak ada tarik void, semua kita fokuskan ke LAR ya. Agar burung lebih nyaman bermanuver, lebih fokus. Berbeda kalau voidnya kecil, itu kemungkinan kita pasang tarik void ya. Oke, LAR-nya di sini ukuran berapa ini, Bang? 120 kali 1 meter ya. Teknik 3 suara, SP anti galau. Inap on 24 jam dan peak revisi 3. Jadi
fungsi dari tiga suara ini apabila ada salah satu suara yang mati masih ada yang menutupi ya. Jadi kita sebagai konsultan tidak usah khawatir, begitu juga dengan pemilik gedung. Apabila suara tarik mati atau salah satunya, jangan tidak perlu khawatir, masih ada yang menutupi. Terus di sini di belakang lar ya, kurang lebih 4 meter ada sekat ya. Ada sekat seperti ini, sekat gantung juga di sini kita kasih. Terus formasi 3-2-3 ya. 3-2-3 saling berhadapan. Jadi satu blok ini kita kasih kurang lebih 8 ya, 8 tweeter. Terus tarik dalam di sini. Di belakang ini ada lagi formasi sama ya. Formasi 3-2-3 saling berhadapan. Jadi tiap blok 8 tweeter. Nih, di sini ada tarik dalam lagi. Satu unit Audas 65 peak revisi ya, peak revisi 3. Ini belum pernah saya save juga, begitu juga dengan SPN 3 Low. Karena ini masih tahap sebenarnya tahap uji coba sebenarnya ya untuk binaan. Tapi ada beberapa yang sudah terbukti, tapi belum lihat hasilnya, masih pada saat menjelang maghrib ya. Ternyata bisa memutus jalur lintas. Ayo. Di sini lagi ada formasi 3-2-3 saling berhadapan. Sekat bagi dorongan dan sekat lorong seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Terus ada juga pertanyaan dari subscriber, karpet apa yang digunakan? Ini karpet bulu. Jadi ini adalah karpet bulu dru ya. Untuk masalah warna sama saja, warna biru, hijau, hitam boleh. Cuman warna merah ini adalah ciri khas tim Oleg Bombanak. Makanya kita selalu menyarankan pakai karpet merah. Oke, di belakang ini lanjut lagi formasi 3-2-3. Di sini lagi ada 3-2-3 ya. Jadi satu lantai itu 8 kali 5 ya. Berapa itu 8 kali 5? Nah, hitung sendiri guys. Betul, ya. Terus ada tarik dalam lagi di sini. Ini ya. Jadi tarik dalam ini satu jalur dengan tarik lar 65 ya, peak revisi 3. Oke, tekniknya agar apabila selain memandu burung mengakses jauh lebih dalam, juga menutupi salah satu suara ya. Jadi apabila suara inap turun, suara tarik yang menutupi. Jadi saling seirama. Untuk DB-nya ini DB-nya kita dapat di angka DB-nya itu 60 sampai 61 dB ya, hampir seimbang dengan suara inap untuk kebisingan. Ayo lanjut. Enggak, bawah. Oke. Okay. Lantai 2. Di sini ada 4 lantai untuk tata ruang. Di sini lebih bagus kalau kita jelaskan dari lar lagi. Ayo kita ke lar dulu. Saya enggak pakai rompi guys. Saya lupa bawa rompi. Rompi jago-jago itu guys. Oke, lantai 2. Perbedaan dengan lantai 1 ya, larnya. Jadi semakin ke atas itu larnya semakin kita perkecil agar kita bisa menahan intensitas cahaya yang berlebih. Oke, larnya ukuran berapa ini, Bang? 80 kali 90 ya. Masih sama teknik tiga suara, cuman perbedaannya lantai 1 itu posisi tweeter tarik ada di sini semua. Di sini ya. Sedangkan untuk lantai 2 dan seterusnya itu magnet dan 65 ada di sini, sedangkan inapnya ada di ujung, ya. Oke, hati-hati penempatan tweeter tarik, jangan dianggap sepele. Kadang juga ada yang asal memasang ya, ujung-ujungnya galau, ujung-ujungnya minum paramix. Oke, formasi sama ya. 3-2-3 saling berhadapan. Dari sini 1-2-3 mengarah ke lar ya, 3-2 ini mengarah ke lar, sedangkan 3 ini mengarah ke dalam. Jadi ada yang saling berhadapan agar suara merata di dalam ruang inap. Untuk kebisingan suara inap hampir timbang dengan suara tarik, yaitu 60 sampai 61 dB ya. Karena kita kejar frekuensi ya, jangan asal setting saja. Makanya banyak kita temukan gedung gagal, gedung song ya. Gagal itu beda, gagal dengan song itu beda. Kalau gagal itu ada isi tapi tidak sesuai dengan umur gedung. Kalau song tidak ada sama sekali ya. Jadi jangan dianggap sepele dari formasi tweeter, settingan volume, tata ruang ya, semua harus saling mendukung. Oke, lanjut Pak. Untuk tata ruang sama ya, saya jelaskan langsung saja ke lantai 4 ya, karena sudah capek ya. Puasa. Ayo kita langsung ke lantai 4. Oke, ini lantai 3 ya. Tata ruang masih sama. Masalahnya ini guys, saya puasa terus. Ini sudah jam 3 lewat ya. Waktunya mau sholat juga.
Emang sabar, bagus kerjanya dia. Ya. Huh? Oke guys, alhamdulillah kita berada di lantai terakhir, sudah yaitu lantai 4 itu. Ya. Jadi kita bahas dulu masalah titir tarik. Jadi titir tarik ini jangan sampai menutupi suara inap ya. Saya pesankan lagi, saya sampaikan lagi kepada subscriber atau teman-teman semua, jangan sampai suara tarik ini menutupi suara inap. Kalau perlu mending seimbang ya, saling menutupi, saling seirama. Oke. Formasi 3-2-3 saling berhadapan. Ini kenapa ada kain seperti ini? Kita tutup jangan sampai ada cahaya dari void yang menembus ruang inap. Nih, hati-hati jangan dianggap sepele ya, seperti ini. Nih. Oke, formasi 3-2-3 saling berhadapan. Formasi 3-2-3 lagi di depan. Terus di sini ada sekat lorong. Ya. Kita bikin kayak lorong. Terus di belakang ini ada lagi formasi 3-2-3 saling berhadapan. Jadi sekat bagi dua ruangan dari LAR kita sisakan ini kurang lebih berapa ini? Ada 2 meter ya? 2 meter. Jadi kita sisakan di belakang ini 2 meter. Agar burung bisa masuk ke ruang inap. Jadi dipandu dengan titik tertarik. Ini wajib ada di sini. Oke, lanjut ke LAR. Alhamdulillah. Jadilah di sini jadi sekat ini sudah dipasang sama pemilik gedung ya. Iya. Nah, tinggal kita lapisi dari dalam itu pakai karpet bulu. Kenapa kita gunakan karpet bulu? Karena pada saat anak kan yang baru belajar terbang itu biasanya mencengkram di sini. Tidak langsung jatuh ke lantai. Jadi banyak anakan yang kita dapat saat jatuh di lantai dia tidak sempat lagi terbang dan bisa mati. Itulah gunanya karpet ini. Ya, kan ini agak licin, tapi tidak apa-apa. Karena yang sebelah itu sudah ditutupi semua pakai karpet. Oke. Lanjut lagi formasi teknik 3 suara peak revisi 3 SPN 3 low. Wah, ini SPN 3 low. Ini kemarin sempat ada yang tawar ya. Wah, ini luar biasa ini. Bahkan ada yang tawar sampai 20 juta, tapi saya tidak jual. Maka dari itu saya memang tidak pernah jual suara. Ya, insyaallah nanti ada waktunya akan kita bagi sama teman-teman semua. Tetapi ini untuk sementara kita gunakan untuk binaan. Lanjut. LMB-nya ada di sana. Jadi LMB pertama ada di sini yang sudah ditutup ya. Tetapi tidak memungkinkan karena intensitas cahaya sangat berlebih menembus ruang inap. Jadi kita pindahkan di sana. Ya. Teknik 2 suara, SPN 3 low dan peak revisi 3. Poinnya 4x4 loss. Ah, ini dia guys. Itu ada kolam di bawah. Tidak ada buaya di situ guys. Oke Pak, kita tutup videonya. Alhamdulillah hari ini kita perdana. Mohon doanya teman-teman semua, semoga RBW Pak Irwan ya. Irwan. Pak Irwan sukses ya. Sampai jumpa lagi nanti di 4 bulan ke depan. Kalau lewat mohon dimaklumi ya. Karena binaan saya sudah ratusan. Jadi pasti agak telat pengontrolannya, tapi tidak masalah. Karena RBW pribadi saya kadang 5 bulan ya. Karena saya biarkan burung merasa nyaman di RBW saya sendiri. Karena burung yang kita mau tarik ini adalah burung dari RBW tetangga ya. Ya, bukan dari goa ya. Ingatan burung yang main ke gedung kita itu sangat kuat di RBW lamanya, makanya jangan sering dimasuki. Insya Allah, asalkan ikuti arahan kita, insya Allah sukses. Siap. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya mohon maaf ya buat seluruh anggota grup, karena grup Rumah Walid Pembana sudah tidak ada lagi. Kita fokus di channel YouTube ini. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita on perdana. Bang, turun.